Selamat pagi, Lur. Salam kopi hitam. Kembali lagi bersama channel durian kita. Pagi ini kita tengok kebun durian Sultan Jepara ya. Bagaimana perkembangannya? Sepertinya sekilas perkembangannya sangat bagus. Coba kita lihat ya secara dekat seperti apa perkembangan kebun durian Sultan Jepara yang ada di tengah kota ya di Desa Senenan RT 13 RW 5 perbatasan sama RT 14 ya karena belakang ini oh ya sebentar ya nah itu itu SDLB dan belakang ini adalah lapangan sepak bola Senenan oke lanjut kita cek satu-satu ya atau kita dekati seperti apa perkembangannya jangan lupa bantu like komen dan subscribe dan share ya, terima kasih. Salam Kopitam. Ya lur, kita lihat secara lebih dekat. Ini kita di depan kita ini kebun durian, eh bukan kebun, pohon durian musangking ya, bibit durian musangking. Ini batangnya sangat bagus. Ternyata perkembangannya bagus. Nah, ini batangnya udah besar. Dan ini akar akarnya sudah mulai kelihatan ini akarnya besar banget nah ini seharusnya dilakukan pengurukan ya seharusnya dilakukan pengurukan tapi saya lihat sekilas tidak ada pekerja di sini eh, yang merawat ya mungkin ada di, di apa area lain ini oke perkembangannya sangat bagus untuk musangkingnya dan alhamdulillah sehat ya hmm, sehat terdapat juga ini belalang lagi tidur nih nih oh. oke okay. akarnya sudah mulai kelihatan nih bisa dilihat tuh oh. ini nih 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 bisa dilihat ini kalau diuruk dengan bagus wah pasti lebih spesial ini nih akarnya pada di luar semua nih oh. akarnya besar banget tuh oh. hmm. Aman ini bagus ini tapi sayangnya ini perawatannya mungkin masih agak kurang bagus ya. Tapi ini tertolong dengan kondisi kontur tanah yang subur dan air tidak mengenang ya, sehingga walaupun musim hujan bagus hasilnya. Oh bisa dilihat nih, oh. Uh ini potong kemarin eh, bagus banget dan ini oh ya bisa dilihat ada jamur kayak gitu kalau disemprot akan lebih bagus ini seperti kendalanya kendalanya sama akarnya kelihatan kalau dilihat dari jauh semuanya oh, seperti ini lor uh bagus banget ini kalau digunduk dengan rapi lebih bagus banget eh, lihat pak udah tinggi tinggi dua setengah batang gede tapi uh keren oke itu kalau yang sebelah sana itu bawar lor bawar terus kemudian oce oh ya kalau yang belum pernah nonton kebun dunia, kebun durian sultan ini ini 320 pohon durian ya yang terdiri 50 oce 100 musangking dan sisanya bawor oke yuk, bisa dilihat ini waran banget tuh bawornya sebelah sana Ish. oke kita dekati bawor lor yuk kita ke bawor Wah ini loh banya uh. uh. mantul sa sekali Lur mantul sekali Lur kanopi ini modelnya berputar semua cabenya bagus ya naik ke atas ini keren banget nah. uh. udah tinggi-tinggi loh Ini udah 3 meteran ya. Ish. Mantul keren banget. Uh. Coba coba kita dekati ya. Mana? Ya. Ini memang fix perlu perapian gundukan dan melakukan pruning supaya lebih bagus perkembangannya. Tuh bisa dilihat batangnya itu loh hmm. Keren banget ukuh, gede-gede banget batangnya. Ini bisa nyalip kebun durian kita ini berbuahnya. Shh. Sayang sekali gundukannya kurang bagus. Tapi Perkembangannya spesial nih, mantap. Keren-keren. Oh. Ya, kalau dilihat sekilas ini memang problemnya satu, memang eh, gudukan yang kurang bagus. Yang kedua, pruningnya kurang. Ya, yang ketiga, sepertinya penyemprotan, karena ada banyak belalang ya. Jika itu mungkin diatasi dengan baik, mungkin akan lebih perfect, akan lebih bagus lagi. Padahal ini sudah bagus, tapi kalau itu dirawat dengan bagus akan lebih bagus. Dan akan menjadi ikon di kota Jepara ya. Karena di kota Jepara yang banyak seperti ini itu tidak ada, adanya di pinggir-pinggir, ya. di pinggir-pinggir kota itu yang masih ada. Tapi ini di tengah kota. Ada yang luas seperti ini, sangat istimewa menurut saya. Oke lor, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe, cukup sekian video kali ini. Jika mau berkunjung di kebun durian Sultan Jepara, silahkan aja nggak apa-apa, nanti bisa saya temenin. Terima kasih yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.